あ、いいか、こっちおいで。そろそろ行くよ。はい。ブクマブスになった。あいちゃん。Jadi aku lagi nungguin taksi sekarang gara-gara di luar hujan. Kayaknya mata aku kemasukan apa gitu. Mau kemana? Mau ketemu teman-teman. Ayuka, Ayuka ada lagi nonton. Kak request skincare rutin. Skincare rutin aku sekarang aku cobain pakai SK2. Gak cobain sih, emang dari dulu aku pakai SK2. Jadi pakai yang apa? Milk lotionnya, terus essence-nya juga, sama cuci mukanya. Itu udah semua satu set. Jadi setiap pagi malam pakai itu, terus udah kayak gitu. Gak, aku tuh kalau makeup tuh gak mau yang terlalu tebel banget gitu. Kayak cuman pakai misalnya kayak foundation, dan foundationnya juga itu aku pakai foundation yang Kate. Itu juga gak terlalu tebel banget. Karena kenapa ya kalau misalnya dan terlalu tebel banget di Jepang tuh kayak malu aja gitu, terlalu menor aja. Jadi maunya yang natural. Natural. Ayo kak ikut. Mana sih orangnya? No. Jadi kita tuh di sini lagi nungguin taksi, guys. Tadi tuh si Aika udah ngamuk-ngamuk, udah pengen keluar. Harusnya kan tadi naik stroller kan, karena pengen jalan gitu. Padahal tadi si Aika bangunnya cepat banget, jadi ya udahlah daripada naik taksi atau naik bis mau jalan kaki, ternyata hujan. Ya Aika. Ini kayaknya mataku kelilipan deh. Sumpah ya, bentar, oke, mata aku tuh gitu. Bentar. Gimana ini, sakit banget. Kayaknya ada yang masuk gitu ke mata. Oh, kalau kata gimana nih ngambilnya nih? Bentar ya guys. Jadi tuh kayak, aduh, gimana nih? Ngambilnya susah. Masih. Coba aja ngomong Eka pakai bahasa Indonesia. Setiap hari pakai bahasa Indonesia kok. Ada sesuatu yang masuk di dalam. Ada sesuatu yang masuk di dalam mata aku ini, entah apa. Bismillah. Dapat gak ya? Oh my god, makeupnya rusak.
Pagi-pagi udah banyak yang bangun ya. Di sini jam 9.30. Kayaknya udah gak ada nih. Tadi tuh ada yang masuk kena mata apa ya? Kayak gak ganjel gitu loh. Selesai. Enggak, ini aku nggak pakai soft lens sama sekali. Aku pakai soft lens, kenapa ya sekarang nggak enak gitu? Lima menit lagi taksi aku sampai. Tips dapetin orang Jepang, jadi idol dulu. Nggak tahu aku juga, namanya jodoh gimana? Jodoh itu gak ada yang tahu guys. Dulu tuh aku gak suka banget sama orang Jepang. Sumpah gak suka sama apa sih kayak Jejepangan, kayak gitu-gitu, kayak cosplay-cosplay yang kayak gitu-gitu tuh aku gak suka. Terus deh kayak gitu yang kayak ke acara Jepang-Jepangan, dulu tuh aku gak sama sekali gak tertarik gitu. Dan dulu tuh kayak ngelihat orang Jepang tuh kayak takut aja gitu. Kayak Yakuza, kayak gitu-gitu, serem gitu. Taunya jodohku orang sini. Ya kan jodoh gak ada yang tahu kan. Jodoh itu kan pilihan dari Tuhan. Yang tadinya benci ternyata jadi suka. Selamat pagi. Tips dapat orang Jepang adalah pacaran sama orang Jepang. Hehehe. Ya, tipsnya gitu. Gak tahu, aku juga gak ada tips ya, karena ya emang jalan dengan sendirinya aja. Tiba-tiba suka, nyantol, udah. Cuaca hari ini mendung. Ayo kak, sore-sore iku yo. Ayo kak. Jadi tuh di sini aku nggak pernah. Jadi kalau misalnya aku kemana-mana nih ya, makeup aku tuh cuman pakai alis, terus dikit gitu, eyeliner juga, cuman segini doang. Terus pakai lipstick, dan lipsticknya juga gak mau yang terlalu menor banget, karena kalau apalagi kalau misalnya jalan sama suami aku, kalau jalan sama dia itu lipstick aku tuh bener-bener gak boleh kayak menor banget atau yang kelihatan ngejreng gitu loh, karena dia nggak mau, nggak suka, pengennya tuh aku kayak natural aja gitu. Kayaknya kalau misalnya nggak ada suami aku pakainya lipsticknya yang peach gitu. Terus aku nggak pernah pakai yang foundation terlalu tebel. Aku tuh pakai foundation, aku pernah kasih tahu ke kalian, pakainya yang cuman yang cat doang gitu, juga tipis banget gitu, karena kalau misalnya terlalu tebel pakai makeup tuh nggak tahu kenapa kayak ngerusak kulit aja gitu kalau buat aku ya gitu. Jadi cuman ala kadarnya aja. Pakai highlighter enggak sama sekali. Aku nggak suka yang kayak gitu-gitu. Nggak mau yang apa ya? Nggak mau yang terlalu menor gitu. Jadi cuman pakai foundation sama bedak aja. Atau kalau misalnya kayak keluarnya cuman sebentar doang, cuman pakai bedak doang, udah gitu. Gak mau yang terlalu berlebihan gimana-gimana gitu, gak suka. Bahasa Jepang Kariko udah lancar? Belum. Kendala selama hidup di Jepang selain bahasa sama budaya apa? Apa ya kendalanya ya? Gak ada sih sebenarnya. Kendalanya cuman itu doang. Budaya, bahasa, karena kan udah otomatis itu kalau kayak gitu apa sih kendalanya udah pasti bahasa dan budaya sih kalau aku ya. Kalau yang lainnya masih bisa kehandle lah gitu. Gitu aja, karena aku waktu kesini juga bahasa Jepangnya belum lancar banget. Jadi aku harus belajar lagi sebelum aku hamil. Aku tuh
pengen bisa sedikit dulu bahasa Jepang gitu. Jadi waktu aku nikah aku nunda hamil 1 tahun karena aku pengen belajar dulu, terus deh kayak gitu pengen tahu dulu gitu budaya Jepang tuh kayak gimana biar aku nggak culture shock gitu loh. Gitu. Mau punya suami orang Jepang juga, Mams, bagi tipsnya dong. Gak ada tips, sumpah. Aku tuh apa? Ngalir dengan sendirinya aja gitu. Kita kenalan, udah. Pacaran. Udah deh. Terus deh kayak gitu. Karena kan dulu suami aku kan kerja di Jakarta kan, jadi apa namanya, nggak long distance gitu loh. Tapi setelah itu dia udah pulang duluan ke Jepang, jadi kita long distance-nya paling cuma 6 bulan doang kalau nggak salah. Itu juga persiapan buat nikah kayak gitu-gitu, karena apa namanya, persiapan nikah beda negara itu sulit banget, susah banget, dan 3 bulan aja menurut aku itu kurang banget buat apa namanya ngatur semuanya gitu. Karena aku pengennya kan nikahnya secara agama, terus di kayak gitu sama secara negara juga kan. Nah, yang secara negara ini yang susah, yang ribet banget, dan harus bolak-balik ke embassy Jepang yang di Jakarta itu loh. Rekomen produk make up Jepang. Oke, nanti aku rekomen ya. Karena aku tuh gak terlalu mengerti apa ya, tentang make up banget gitu, yang gak kayak Tasya Farasya banget gitu kan. Enggak, karena aku tuh kalau misalnya make up tuh cuman pakai bedak, foundation, alis. Alis sudah pasti otomatis yang paling utama, sama lipstick, sama apa sih namanya, eyeliner, udah. Dan gak yang kayak gak pakai highlighter yang kayak gitu-gitu, gak pernah sama sekali. Karena di sini tuh orang-orang tuh semua natural semua gitu makeupnya. Kalau misalnya aku sendiri yang menor tuh aku malu gitu. Jadi aku pengen menyesuaikan makeup aku sama makeup orang Jepang. Guys, udah jam 9.30, jadi waktunya aku harus berangkat. Mungkin tukang taksinya udah ada di bawah. Terima kasih semuanya. Nanti aku cerita lagi, rekomen makeup Jepang sama tips mendapatkan orang Jepang gimana. Ya, bye-bye.